Maka dari itu kami membantu ya atau membuat jasa agar pemula bisa menjalankan Game Pass 2017 Update Season. Sip. Masuk nih 100%. Nah, di sini ya kita coba. Sundul. Akhirnya bro, sundulan terbaik ya. Ingat, PES 2017 Update Season 2025 ini khusus laptop kentang, bro. Khusus laptop kentang. Jadi buat kalian yang ingin dipandu game berjalan 100%, cek aja deskripsi. Ingat, kami pasti bantu 100% game berjalan, khusus pemula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Jale ID. Nah, di video kali ini gue bermain game bola terbaik teringan ya, buat laptop-laptop low end. Ingat ya, ini khusus laptop low end atau laptop kentang, bro. Jadi buat kalian yang komen gitu yang nggak komplit atau nggak lengkap, ingat ya bro, ini khusus laptop low end atau kentang. Karena kan kebanyakan yang masuk ke kami itu adalah beberapa laptop yang benar-benar tidak memiliki GPU atau bukan untuk spek gaming ya bro. Maka dari itu inilah cocok ya patch dengan patch season 2025 khusus laptop kentang ya bro. Ya standar update seperti jersey ya, terus stadium rumputnya sudah begitu terlihat realistis. Bola, sepatu, terus apalagi real face ya, walaupun tidak terlalu banyak tapi cukup untuk bisa menjalankan Game Pass 2017 Update Season 2025 ini ya bro. Bisa kalian lihat, ini benar-benar khusus laptop low end. Dan juga buat kalian ya yang sudah bisa, kami anjurkan jangan berkomentar negatif ya, karena memang tidak semua orang bisa seperti kalian menginstal atau memainkan game PES 2017 ya. Maka dari itu kami membantu ya atau membuat jasa agar pemula bisa menjalankan game PES 2017 Update Season 2025 ini ya bro. Offset ya. Oke. Jadi itulah penjelasannya, PES 2017 Update Season 2025 khusus laptop low end atau kentang atau laptop pelajar ya, bukan gaming. Ingat itu ya bro. Oke, untuk speknya kalian bisa, sebentar, kita coba oper dulu. Iya, untuk speknya ini minimal Core i3 ya, karena untuk laptop-laptop sekarang itu udah Core i3-nya udah pada tinggi bro gen-gennya. Dan juga untuk VRAM minimal 128 MB. Kebanyakan itu ya. VRAM-nya di 128 MB bro. RAM-nya di 8 GB. Nah, untuk laptop sekarang kan itu udah termasuk kentang ya bro, karena tidak ada GPU terintegrasi atau eksternal ya, kayak RTX, GTX itu tidak ada bro. Ya, untuk laptop sekitar berapa? 5 juta ke bawah ini bisa lah ya menjalankan game PES 2017 Update Season 2025 ini. Oke bro, kita coba langsung aja bermain. Aduh. Oke bro, tahan dulu. Santai ya, kita santai dulu aja. Oke, tahan. Iya, operan. Kosong. Nah, kosong lagi. Coba shooting bro, coba. Kenapa nih? Ih, offset ya. Offset bro. Oke, lanjut lagi. Kita coba bro, kita golkan ya. Oke. Shootingnya jarak jauh. Terbentur tadi pemain belakang ya. Oke. Ada wasitnya tadi menghalangi ya. Nah, kosong. Coba shooting. Aduh, masih ada pemain belakang, bro. Kalau enggak itu kita bisa cetak gol ya. Oke, tahan lagi. Kita coba ya. Aduh. Kurang tadi. Oke, tahan. Kosong. Coba shooting. Ih, kiper. Masih bisa kiper tahan. Formasi dulu. Nah, kosong. Shooting. Bro, shooting. Waduh, ada drama ya.
Drama sekali, bro, barusan. Cornell ya. Masih bisa nih, coba. Saltonya. Tapi sayang sekali ya, melebar. Oke, bro, kita benar-benar serius nih. Oke, kita coba ya. Jangan offset. Waduh, pelanggaran tuh harusnya. Oke, tahan. Waduh, 1 menit lagi nih. Oke. Nah, coba ya. Aduh, mau di-shooting agak susah, bro. Tahan dulu. Aduh. Sayang sekali sudah ditiup ya, peluit panjang. Oke, bro, kita coba nih di babak kedua ini. Oke, Bayern Munchen. Oke, deketin. Oke, deketin. Nah, tahan, aduh, gak bisa. Oke, tahan. Oke, oper. Sip. Masuk nih, 100% gol ya, bro-bro. Oke, ini PES 2017 update season 2025 khusus laptop kentang. Jadi kami ulangi, ini khusus laptop kentang ya, bro-bro. Dan juga buat kalian ingin dipandu game berjalan 100%, cek aja deskripsi, kami pasti bantu. Ingat, khusus pemula ya, bro-bro. Lihat shooting dan goal. Oke, kita lanjut lagi. Baru dapat 1 ya. Oke, bisakah kita menambah keunggulan ya? Nah, coba shooting. Shooting. Why? Offset ternyata ya, bro. Oh my god, malah offset. Coba. Oke, aduh, kurang cermat barusan ya. Tahan. Oke, operan yang begitu bagus. Coba shooting. Aduh, backnya luar biasa. Why? Pelanggaran ya. Malah pelanggaran, bro. Oke, masih 1-0. Kita harus nambah ya keunggulan. Oke. Nah, coba shooting, akhirnya gol kedua ya, bro. Tercipta. Oke, buat kalian yang ingin dipandu game berjalan 100%, cek aja deskripsi, kami pasti bantu. Ya, ingat, khusus pemula. Dan ini game PES 2017 update season 2025 khusus laptop kentang atau low end ya, bro. Lihat, goal dan shooting. Kebalik. Oke, pergantian pemain. 2-0, bro. Oke, kita harus menambah lagi nih. Nah, 0, aduh, sayang sekali ya. Tahan dulu. Oke, coba shooting. Akhirnya gol ketiga, bro ya. Benar-benar luar biasa sekali. Buat kalian yang ingin dipandu game berjalanan 100%, cek aja deskripsi, kami pasti bantu game berjalanan 100%. Ingat, khusus pemula ya, bro. Dan juga ini game PES 2017 update season 2025 khusus laptop kentang. Oke, lanjut lagi ya. Coba. Lihat ya, rumputnya bagus banget. Tahan. Oke. Coba ke depan langsung. 0. Aduh, masih bisa ditahan, bro. Digagalkan. Aduh, tahan dulu, gue cek. Oke, tahan. Aduh, nggak bisa, bro ya. Santai dulu. Cari lengah dari musuh. Oke. Oke. Coba shooting. Masih bisa, bro. Out dong ya. Masih bisa, tadi kipernya jago banget ya. Oke, coba sundul, bisakah kipernya langsung terbang loh. Keren. Sekali lagi. Coba sundul. Cornel lagi ya, masih Cornel ya. Cornel, bro. Kita coba sekali lagi nih. Nah, di sini ya kita coba.
Sundul. Akhirnya bro, sundulan terbaik ya. Ingat, PES 2017 update season 2025 ini khusus laptop kentang, bro. Khusus laptop kentang. Jadi buat kalian yang ingin dipandu game berjalan 100%, cek aja deskripsi. Ingat, kami pasti bantu 100% game berjalan, khusus pemula. Oke, di 4-0 ya, di menit ke-80. Tahan. Masih bisa ditahan, bro. Oke, coba kita syutingan jarak jauh. Masih digagalkan kiper. Oke, harus lebih santai dulu aja lah ya, karena sudah 4-0 nih. Oke, kita menyerang pelan-pelan saja, bro. Oke. Nah, kita tahan. Nah, offset? Tidak ya. Kosong. Bisakah? Sayang sekali ya, offset. Oh, enggak. Jelas enggak offset. Aman ya. Menit ke-90, bro. Menit ke-90 ya. Masih bisa, bisalah. Tahan dulu. Oke. Aduh, sayang sekali ya, direbut. Ada 1 menit terakhir. Oke. 1 menit terakhir, kita coba shooting. Aduh. Shooting. Akhirnya selesai juga ya, bro. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa di-subscribe channel Jale ID. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.